17 juta ringgit yang diperuntukkan bagi program tahfiz pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET membuka peluang pelajar tahfiz mempelbagaikan bidang kemahiran. Secara tidak langsung, dapat melahirkan generasi modal insan yang baik untuk masa depan negara. Dan bila mana dalam pengumuman bajet semalam ini, alhamdulillah kerajaan mengumumkan dapatkan yang pengurusan untuk TVET ni, saya rasa ini salah satu langkah yang terbaik. Dan apa yang kita faham sebelum ni, SPM adalah wajib untuk anak kita, yang itu juga kami titik beratkan. Bila kerajaan mengumumkan untuk pengkhususan untuk TVET pula, untuk kemahiran anak-anak tadi, ini sesuatu langkah yang cukup baik. Syukur bila dengar pembentangan semalam, menggembirakan kita lah, banyak bantuan-bantuan kepada TVET untuk keluar tahfiz dan juga bantuan-bantuan untuk sekolah agama, imam dan bilal, guru kafa masih dikekalkan lagi. Syukur sangat-sangat kita guru-guru dan kelas-kelas tahfiz mengucapkan terima kasih pada pihak kerajaan dah pada bantuan yang dihulurkan itu. Sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat terbaik, bermakna kerajaan sangat optimis terhadap apa yang dilaksanakan, bermaksud kerajaan tidak mengabaikan keseluruhan daripada setiap sudut yang ada di dalam negara kita. Jadi bermaksud setiap apa yang dilaksanakan itu akan membawa kebaikan pada kita pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang, insya-Allah.